pada aslinya bagus karena dia lebih mementingkan alami, maksudnya apa namanya sih? Alami. Hutan. Apa bambu? Apa sih? Alami hutan. Kayu ya, maksudnya alami lah, pokoknya begitulah bahasanya. Halo guys, welcome to my channel Asrinda Basri. Jadi hari ini kita diajak lagi nih guys sama kakak-kakak Malaysia guys. Yang tahun kemarin ngajak Asri jalan, ini kita pergi ke Bukit Pahang. Bukit Pahang apa kak? Oh, Bukit Tinggi Pahang guys. Nah, kita sudah di lokasinya. Tapi buat kalian yang penasaran vlog aku, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ini kita menuju ke atas ya guys ya, sama kakak Malaysia. Kita naik. Ini olahraga. Siki-siki. Ini apa kak? Berapa tangga kak? Sudah lama tak kesini ya? Ya guys. Mungkin tidak terhitung ya guys. Jadi kita naik. Loh panas lagi, tadi dingin loh. Jadi hari ini kita di bawah sama kak Momo. Halo kak. Ada Kak Hiromi juga. Kita diajak ke gunung guys ya. Capek sudah belum? Ini jalannya guys. Aduh. Capek kak. Serah dulu lah kak. Gitu lah. Ambil lelah guys tuh. Afsari. Sudah tua Afsari, semangat dah. Mana apa-apa. Kamu ke Batu Cave saja bisa naik. Wow. Ke sini gak bisa. Capek loh guys. Tinggi ya kak? Lagi, yuk. Pelan-pelan lah. Sampai kak. Capek. Belum. Capek banget guys jalannya guys. Let's go. Nah lanjut lagi, kita sudah naik gunung banyak banget. Jadi sekarang kita lagi ada di rumah teh Jepun yang pertama di dunia dalam hutan tropika. Aku juga nggak tahu di sini ada apa. Ada kanan sebelah kiri, jadi kita ke sebelah kiri dulu, kanan dulu ya. Oh iya. Nah, sudah kita ke sini guys, gunung-gunung guys. Jadi guys, kita rutenya naik batu-batuan lagi. Jadi ini adalah teh. Kok teh sih? Taman. Taman Jepang pertama di dunia. Jadi ada di Malaysia, guys. Ini kita melewati tangga begini, guys. Tadi harga tiketnya berapa kak masuk, kak? 14 ringgit. Satu orang? Satu orang 14 ringgit. Kalian hitung aja berapa Indonesianya dirupiahkan, guys. Kita naik lagi. Bagus ya? Nah ini kita sudah di gerbangnya ya guys, kita bakal menuju ke lokasinya langsung. Sebelum kalian kesini, aku saranin teman-teman pakai sepatu, terus tuh jangan pakai jaket ya. Di sini sejuk pas di atasnya, terus tuh pakai kain yang tipis saja. Jadi enak, nggak ngap. Ini aku sudah ngap banget. Nah di sini juga ada apa nih guys? Tuh ada danau kecil ya. Bagusnya nih, sumpah. Ini ada air bebatuan guys. Nah, air terjun mini ya. Oh my god, kecil banget guys. Nah kita sudah di lokasinya guys, air terjunnya. Tuh, air terjunnya kayak gini. Jadi gimana kak? Capek kak? Capek ya? Lumayan. Capek ya? Capek banget guys. Ya, jadi capek guys. Jadi akak-akak ini belum makan juga guys, jadi langsung naik gunung guys. Tidak apa-apa ya, olahraga ya kak. Sangat cantik nah, betul-betul kayak di Jepang loh. Oh berarti foto-foto di sini ya? Ayo kak, sama-sama kak, kita pakai Jepang-Jepang. Nah, ini dia. Harganya 25 RM, jadi kalau teman-teman mau nyewa, bisa 25 RM guys. Di sini lokasinya sudah include. Iya. Tak boleh masuk. Pakai bajunya di luar. Oh, enak. Ini pilihan
kan bajunya ya? Sudah ikut semua ya kak? Ini ada warna pink. Baju saja. Oh baju saja. Untuk bajunya cuma 25 ya? Kalau payungnya beda lagi tambah 10 guys. Jadi kita coba bajunya warna apa bagusnya ya? Warna apa bagus kak? Jadi guys ini tutorial cara pemasangan bajunya. Gak apa-apa kan di video kak ya? Aman ya? Ini tutorial pemasangan baju Jepang ya. Guys, jadi ini sudah selesai pemasangan. Habis itu di sini juga ada kipasnya guys, ternyata kipas Jepangnya juga 10 RM guys. 10 juta. Enggak kok, 10.000. 10 biji. 10 RM. Udah ya. Udah selesai ya guys ya. Ini sudah Jepang ya. Mukanya sudah kayak Jepang sudah guys. Jadi kita tunggu angsurnya dulu ya. Oh berarti guys kalau payung ini dibeli 10 tuh. Berarti guys 10 RM. Tapi kalau kipas yang beli, kalau ini harganya sama, cuma disewa aja, cuma untuk foto-foto daerah sini aja guys. Jadi ini tutorialnya ya guys ya. Baju Jepang ini gak boleh sembarangan guys. Kalau pasang-pasang begini guys, sama aja kayak baju adat ya. Sudah cantik belum? Iya sudah cantik. Makasih ya kak. Oke yuk kita foto-foto guys. Ternyata di sini juga ada ikan apa kak ini kak? Ikan koi ya. Nah ikan koinya besar-besar, bisa dibawa pulang lah ya. Aku pengen goreng dia nih guys di Indonesia guys. Kalau digoreng ini kira-kira orangnya marah enggak? Kayaknya disuruh ganti rugi kita guys. Ikan koi kan dimana-mana mahal kan. Nah kita bakal explore lagi ke daerah sana gitu, ke Malaysia. Oke okay? Ada di lokasi rumah Jepang ya guys ya, Jepun ya kalau orang sini bilang, kalau di Indonesia Jepang ya. Mbak bedanya apa? Sama-sama Jepang, sama-sama luar negeri ya guys ya. Beda mata uang guys, sama beda ganteng. Ganteng ya, semuanya ganteng ya. Kalau laki-laki ganteng. Jadi guys, banyak turis-turis yang kesini guys. Makanya kalau ke Malaysia belum afdal juga kalau nak kesini. Karena kemarin tuh aku mau pergi kesini tapi waktunya udah cukup guys. Tapi ini kan kita 10 hari guys ke depan, kita bakal ngasih konten terbaik ya bersama kakak-kakak Malaysia. 2 tahun ini kita bersama ya guys ya. Kita arah ke sana lagi yuk. Kita explore lagi. Oh guys, ini letak depannya ya guys. Tuh. Kalau kita masih yuk, gak apa-apa guys. Gerak. Nah, jadi kalau rumah Jepang Bahar itu begini guys modelnya. Ini jendelanya, ini jendela, kayunya juga kayu-kayu Jepang ya. Rata-rata kalau di Jepang itu rata-rata kayu semua guys. Nih mulai dari kacanya, coba lihat pak di sini nggak? Nih kacanya, wah saya hati-hati banget ya. Nih ini versi mininya guys. Sebetulnya kalau rumah Jepang itu pada aslinya bagus karena dia lebih mementingkan alami, maksudnya apa namanya sih? Alami. Hutan. Apa bambu apa sih? Hutan. Kayu ya, maksudnya alami lah, pokoknya begitulah bahasanya. Aku nggak bisa merangkai kata-kata guys, jadi semara sebut aja ya. Saya korang nonton, pokoknya tak lupa subscribe, like, comment, pokoknya kalian stay tune terus. Ini udah cukup petang ya guys ya, tapi ini petang jam berapa nih? Jam 11 loh, jam segini sudah guys. Kak Momo ini di mana? Di Pahang. Pahang. Jadi tadi berapa jam dari KL kak? Lebih kurang 45 menit. 45 menit guys dari sini ya. Mantap, makasih banyak loh kak. Pak Hiromi, Kak Momo udah ngajakin Asri ke sini. Thank you. Baik banget loh guys. Sarang nih. Oh, 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 oh
sudah nonton vlognya Asri hari ini di mana tadi? Di Taman Jepang atau Jepun ya. Pokoknya aku sangat-sangat senang banget ini kedua kalinya aku ke Malaysia dan juga bertemu teman baru dan kakak-kakak aku yang keluarga aku yang ada di Malaysia. Jadi buat kalian stay tune terus aku tetap lewat ya. Stay tune terus, jangan lupa subscribe, like dan komen kalian orang Malaysia. Jangan lupa komen tempat lokasi mana yang bisa aku kunjungi, komen di bawah ya. Bye bye.